Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Dari rata-rata 1 dibanding 30.
pada program diploma sudah terjadi peningkatan jumlah pendaftar. Pada tahun 2013, jumlah pendaftar 19.785 orang dan pada tahun ini 25.480 orang. Dengan demikian, tingkat selektivitas juga meningkat dari 1,56 menjadi 1 dibanding 55,6 menjadi 1 dibanding 7,2. Hadirnya berbahagia. Sebagai wujud universitas nasional, pada tahun ini jumlah mahasiswa baru atau mahasiswa baru yang diterima di Universitas Gadjah Mada berasal dari semua provinsi yang ada di negara kita tercinta. Pada tahun ini 46 orang mahasiswa berasal dari luar negeri atau mahasiswa asing dari Prancis, Jerman, Cina, Qatar, dan Malaysia. Dari sisi usia, mahasiswa termuda yang diterima Universitas Gadjah Mada pada tahun ini adalah saudara Arya Bagus Kevin yang diterima menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Fakultas Teknik pada usia 14 tahun 6 bulan 9 hari dari Diploma Teknik Sipil dan Lingkungan. Selanjutnya kami bacakan pinjaman teman mahasiswa baru berdasarkan fakultas dan sekolah akurasi. Biologi ada 169, Ekonomika dan Bisnis 511, Farmasi 234, Filsafat 142, Geografi 232, Fakultas Hukum 431, Fakultas Ilmu Budaya 412, Fakultas ISIPO 496, Fakultas Kedokteran 450, Fakultas Kedokteran Gigi 189, Fakultas Kedokteran Hewan 187, Fakultas Kehutanan 246, Fakultas MIPA 659, Fakultas Pertanian 455, Fakultas Peternakan 240, Fakultas Psikologi 195, Fakultas Teknik 1293, Fakultas Teknologi Pertanian 310, dan Sekolah Vokasi 2282. Demikian laporan penerimaan mahasiswa baru yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tapi satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Disatukan dengan ikat pada pemukul bom Gajah Mada. Pertanian asal Bone, Sulawesi Selatan. Revisi ini api budi, Fakultas Pertanakan, asal Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ulil Afidah, Fakultas Peternakan, asal Jawa. Joyce Dina Gelmas Kosu, Fakultas Farmasi, asal Ambon. Mahasiswa Internasional, Stephen Kohler, asal Perancis. Nilai Farsu, asal Jerman. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Mana semangatnya ini? Yang sisi barat? Sisi selatan?
Sisi Timur. Yang utara tidak lama diterima. Saya tadi memukul gong. Sebelumnya saya menerima beberapa lembar kain berbeda warna yang kemarin kemudian disatukan, diikatkan pada pemukul gong. Itu merupakan satu simbol yang utama Anda berkumpul di Universitas Gajah Mada. Saudara datang dari 33 provinsi dan juga 4 negara. Dari latar belakang etnis, agama, suku, bahasa yang berbeda-beda. Tetapi kali ini Anda di UGM menjadi Indonesia. Saudara datang dari berbagai suku, dari Batak, Minang, Banjar, Maluku, Papua, dan berbagai macam suku di Indonesia, dan bahkan juga dari negara lain. Itu adalah simbol kebinekaan. Tetapi Anda kesini ke Jogja tidak menjadi Jogja, tidak pula menjadi Jawa, tetapi saudara menjadi Indonesia. Menjadi Indonesia adalah menjadi manusia yang penuh toleransi, memberikan ruang kepada keberagaman, kepada perbedaan, saling mengerti. Tidak ada keinginan atas satu dengan yang lain untuk mendominasi. Saya ingin tegaskan juga di sini bahwa ketika nanti saudara mulai kuliah, saudara berada dalam fakultas yang berbeda-beda. Tetapi justru kekuatan UGM adalah dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda, saudara saling berkenalan, saudara saling berinteraksi. Saudara memulai PPSMB ini dengan kukus-kukus yang menyatukan mahasiswa dari berbagai macam fakultas. Saudara juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang bervariasi, baik itu minat maupun bahkan orientasi politik yang bervariasi. Itulah kekayaan Indonesia. Saudara harus belajar dalam keragaman. Saudara harus belajar untuk saling mentoleransi. Saudara harus belajar saling mengerti. Berbineka, tapi akhirnya adalah ika. Oleh karena itu, kita akan memfasilitasi saudara untuk saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Silakan saudara untuk bergaul, untuk ikut kuliah di fakultas yang lain. Karena itulah kekuatan Universitas Gajah Mada. Saudara harus bergaul dengan teman-teman saudara dari berbagai latar belakang yang berbeda. Itulah nilai kebangsaan dari Universitas Gajah Mada. Dan saudara pada akhirnya akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Berketuhanan, berkeadilan, berkemanusiaan, berpersatuan di Indonesia, berkerakyatan. Semuanya itu akan menjadi nilai dasar. Yang kedua tentu saja, saudara di sini selain mengasah hati, mengasah moral, mengasah tanggung jawab, mengasah toleransi, saudara juga belajar ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Universitas Gajah Mada merupakan satu universitas terbaik di Indonesia. Kita bersama dengan beberapa universitas lain ingin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sudah berkesempatan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan di kampus dan mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional dan internasional. Saudara punya kesempatan untuk menjadi juara-juara di tingkat internasional sebagaimana yang sudah dicapai oleh kakak kelas negara. Lebih dari itu, saudara punya tanggung jawab sosial untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat, selalu memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga selalu memperjuangkan kepentingan Indonesia di masyarakat internasional. Oleh karena itu, saya atas nama keluarga besar Universitas Gajah Mada menyampaikan selamat bergabung di universitas terbaik di Indonesia. Selamat bergabung di Universitas Pancasila yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan Indonesia. Setelah saya menyampaikan pesan ini, ada senior saudara, salah satu alumni terbaik Universitas Gajah Mada, juga kami minta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada saudara, menginspirasi saudara. Oleh karena itu, kami hadirkan dan telah hadir di bersama kita, Bapak Dr. Anies Baswedan. Beliau alumni Universitas Gajah Mada, dan banyak sekali alumni-alumni Universitas Gajah Mada yang punya prestasi nasional dan internasional. Saya kira saudara bisa lebih dari mereka. Saudara bisa jauh lebih sukses dari saudara-saudara saudara bersama Universitas terbaik di Indonesia, Universitas Gajah Mada. Selamat bergabung, selamat belajar, selamat berkarya, selamat membangun kebinekaan dalam kebinekaan, dan selamat memperjuangkan kemanusiaan dan kemajuan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Gajah Mada mengucapkan terima kasih dan salam sukses untuk mahasiswa baru Universitas Gajah Mada tahun 2014. Thank you.
Di ujung tenggara bagian Asia, Nusantara. Beribu pulau, beribu suku, bahasa, kebudayaan, keindahan alamnya
kecantikan flora dan faunanya. Negeri besar yang teramat kaya. Inilah negeri yang digambarkan dalam dongeng para dewa. Negeri ini secuil surga yang tercipta untuk manusia. Bukankah bahagia hidup di negeri ini? Makmur sejahtera dengan segala kekayaan yang melimpah di setiap cengkal tanahnya. Negeri ini mahakarya agung dari Sang Pencipta. Oh, my sweet love.